Ni mesti ada yang mempertanya, mempersoal, jemaah haji tak puasa ke sebab sekarang dah masuk Zulhijjah? Ini untuk pengumuman kebanyakannya. Kita tengok haji ni suruh ambil gambar, duduk termenung. Dia cakap sebab saya banci pun tak boleh bagi mic. Sebab kat sedah teh ni juga ada apa? Ada mesin basuh Okey ji. Lagi banci nak tunjuk kelebihan untuk daripada tahun lepas lagi. Ini adalah air zam-zam yang akan diberikan, air botol-botol kecil akan diberikan setiap matap sebenarnya. Okey, alhamdulillah ni rezeki matap-matap yang lain, hotel-hotel yang lain. Nak pergi ziarah sahabat-sahabat di, apa, ziarah di Hospital Shisha. Okey, van ziarah pesakit ni akan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello, hello, hello. Apa khabar semua? Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sehat sejahtera. Okey, insyaAllah, alhamdulillah. Hari ini, vlog hari ini berkisahkan pemberian daripada sahabat-sahabat subscriber semua. Iaitu hari ini pagi Jumaat. Jumaat terakhir sebelum hari wukuf. Atas permintaannya, sebab kalau dekat Malaysia baru 4 Zulhijjah hari ni, tetapi hari ni 5 Zulhijjah, tapi beliau cakap tak kisah Bancik asalkan hari Jumaat. InsyaAllah hari ni Bancik akan bahagi nasi lemak. Okey, nasi lemak yang ditempa khas oleh tukang masak orang Malaysia. Semoga ianya dapat memberi sumbangan sedikitlah kepada tenaga, kepada jemaah-jemaah haji Malaysia. InsyaAllah, first hotel yang Bancik akan pergi, Bancik akan pergi hotel ke Masad Al-Badayah. Sebabkan Bancik terpaksa sekarang ni, di hari-hari terakhir sebelum wukuf, terpaksa pergi hotel-hotel yang mudah untuk Bancik parking dan tak dikacau oleh pihak penguatkuasa. Sebab sekarang ni memang full force dekat Mekah sekarang. Itu yang Bancik dapat perhatikan dalam persediaan hari Arafah. Okey, macam biasa, kalau baru berjumpa dengan Bang Cik Live, jangan lupa tekan button subscribe dan juga notification. InsyaAllah Bang Cik akan tunjuk jalan ke Masjid Al-Badayah kalau menarik, kalau diberi laluan. Kita tengok pagi-pagi ni confirm lah memang tak jam. Kalau petang sekarang memang tak bergerak sebab kebanyakannya jemaah-jemaah yang berada di Masjidil Haram dah berpindah ke Hotel Aziziyah. Tengoklah macam mana, dia belum lagi tahap jam seperti hari wukuf tapi dia dah jam sikit. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zas. Aha, kita tengoklah. Pagi-pagi ni bas lah. Tengok bas penuh. Dia Jumaat ni memang itulah, dan Bancik boleh ambil gambar dekat traffic light je. Disebabkan sekarang ni setiap 100 meter ada polis, jadi kita tak nak ada masalah dengan pihak penguatkuasa lah. Biasalah, kita takutnya diorang ingat kita ambil gambar diorang kan. Jadi traffic light je Bancik boleh ambil video sekarang ni. Kejap lagi depan sikit kot, insyaAllah. Tengok tengok, walaupun hijau, tak bergerak. Baru sekarang baru pukul 7. 7, nak dekat pukul 7 lah. Ni lah. Jam dia. Ni Bancik berada sekarang ni Di Aziziyah Janubiah. Kat sini. Depan tu sikit dah sampai Mahbajin. Tapi Bancik tak pergi ke Mahbajin lah. Tapi kalau bagi geng-geng Indonesia ni memang cepat je laku ni. Nasi lemak ni. Okay, sekarang kita dah berada di Bandar Shisha. Inilah tempat-tempat berdekatan dengan Jamrat. Jamrat sebelah sini je.
Tengok ah keadaan dia sekarang. Aduh, macam mana Banci nak pergi ke semua tempat sekarang ni. Memang rasanya kalau decide jalan macam ni memang terpaksalah Banci hantar satu tempat. Tadi ingat nak hantar satu ataupun dua tempat lah. Yang paling kurang tiga tempat, tapi itulah keadaan sekarang ni. Kalau kita tengok ah, dia punya driver bus untuk Haji ni memang power. Tadi rapat je set mirror dengan belakang untuk bas tu. Bersilang-silang dah sekarang ni. Tengok eh. Ni tempat yang viral, iaitu kawasan jemaah Indonesia. Penuh jualan dekat tepi-tepi ni. Jadi macam pasar tani lah tengok. Assalamualaikum. Tak dengar. Ya, jadi pasar tani. Kat sini kita boleh bagi makanan burung sambil-sambil tu. Sementara tu tunggu traffic light. Inilah kelebihan nak bersedekah kat sini. Terus je burung makan. Boleh. Saya nak pergi bayar parking dulu sebenarnya. Kejap lagi sekejap. Sampai-sampai rumah nak ambil gambar. Tapi tak apa. Ambil nasi lemak insya-Allah. Okey. Kita apa-apa pun kat sini kita bayar parking dulu. Walaupun harga parking RM10 sejam, kita bayar je. Sebab dia akan tengok dalam sistem, tengok dah kena claim dah. Sini kena bayar parking 24 jam. Itulah demi kegembiraan semua sahabat-sahabat kita. Tengok nak ambil gambar dulu. Macam mana Pakcik nak buat YouTube ni? Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, jom ambil gambar dulu. Sebenarnya masa Arafah nanti, InsyaAllah. Tengok gambar saya, doa kat saya lah. InsyaAllah tak ada saja gurau. Okey, jom kita interview sekejap bang. Dah ambil gambar bukan free. Okey. Kita just nak berkongsi dia lah. Bukan pasal nasi lemak ni. Tetapi kita tanya khabar dan nama lah. Nama siapa bang? Nama Ali Hafiz bin Cekdeng. Asal pada? Kalau baru Kelantas. Kalau bercakap tu kita tahu lah Kelantas. Bila siapa tu? 14 hari bulan. Bagaimana suasana sekarang ini? Ini minggu-minggu terakhir. Sebelum 3 hari lagi tu macam mana debaran wukuf tu? Berdebar. Okay, pun semakin ramah. Hari ni ada plan nak pergi Jumaat ya? Ya, insyaAllah. Pukul berapa nak bertolak? Sekejap lagi. Sudah makan. Okay, sudah makan apa semua. Moga kenyang. Moga selesa lah duduk dekat Masjidil Haram kejap lagi, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Harap-harap boleh masuk dalam. Harap-harap. Saya pun akan parking kat sini. Akan terus masuk dalam juga lah. InsyaAllah. Parking sini? Parking sini ataupun depan sikit sini mahal. Depan sikit murah sikit. Depan sikit bawah 3 riyal. Ni bawah 10 riyal saja. Sebab dia dekat dengan haram. Okey. Terima kasih. Jap. Sebelum. Okey. Jom kita interview lagi. InsyaAllah. Cakap je tak apa. Kita tanya khabar je. Okey. Boleh berkenalan dulu? Nama saya Hidayati. Daripada Ceras, Balakok. Dah datang pukul berapa tu? Pukul berapa pula kan? Berapa hari bulan? Sampai KT sini 15 bulan. KT 92. KT 92 lah. Macam mana keadaan sekarang? Okey. Alhamdulillah cuaca. Memang agak panas compare Malaysia. Dan saya sedemam sekarang. So dah okey dah. Alhamdulillah dah ditambah sehat. Tambah sehat lah. Harap nasi lemak yang dimasak oleh orang Malaysia ni dapat menyehatkan kembali. InsyaAllah. Terima kasih Banci. Terima kasih juga kepada penyumbang kan. Ini bukan Banci yang menyumbang tetapi daripada subscriber jugalah. Okay. Jemaah haji juga sebenarnya. Tapi dia suruh rahsiakan. Alhamdulillah. Okay. Banci ni bos saya. Bos saya. Jom kita interview. Janganlah. Jom. Bagi jemaah. saya pemalu. Pemalu tak apa. Atas sikit. Okey. Boleh perkenalan Ji? Nama saya Kasuma Satria dari Jelebu Negeri Sembilan. Datang dengan isteri melalui flight yang terakhir lah. Terakhir pada 21 hari bulan. Alhamdulillah. Kami bersyukur sangat sebab rayuan untuk kami menunaikan haji berjaya. Sebab kalau tak 2035 kan. Alhamdulillah. Syukur sangat. Alhamdulillah. Lepas tu haji baru sampai berapa hari flight terakhir tu sahabat? 21 hari bulan. Semalam 22, hari ni 23. Semalam baru selesai tawaf dengan sa'i. Alhamdulillah umrah dah selesai semalam.
So sekarang ni menunggu untuk hari wukuf lah, hari Isnin insyaAllah. Oh, kiranya memang flight dah yang muat asasah dah habis lah. Dah habis lah. Okey, yang terakhir lah. Sebab Banci memang tak ikut dah dia punya jadual. Jadi kita tahu daripada jemaah-jemaah lah insyaAllah. Alhamdulillah. Sementara tu seorang lagi. Jadi kita akan bertanya sebanyak yang mungkin, seramai yang mungkin. Sebab manalah tahu ada adik-beradik, jiran-jiran, anak-anak terutamanya rindu kepada. Sebab kalau kadang-kadang kalau dengan jemaah yang berumur sikit ni muda lagi. Kadang-kadang video tu pun nak tak nak je kan. Sebab yelah sekarang ni katanya internet pun dah slow sikit. Sebab jemaah dah makin ramai. Boleh berkenalan Ji? Okey, assalamualaikum. Terima kasih Abang Cik. Nama saya Musadiq. Ini isteri saya Norani. Sebelum datang ni kami memang followers lah YouTube Abang Cik. Jadi saya dah terbayang dah macam mana tempat ni. Sebab kita dah tengok Abang Cik buat review tempat ni kan. Jadi Alhamdulillah banyak membantu. Banyak membantu dari segi penyediaan mental lah. Okay. Kita tahu hala tuju arah mana kita nak pergi, tempat mana kita nak pergi. Okay. Dan selepas buat haji komplit ni, saya nak pergi tempat mandi tu yang ada Abang Cik buat. Tak tahu apa tempat mandi air zam-zam tu, rasanya tak tahu. Ada yang subscriber beritahu saya Abang Cik tempat tu tutup. Tutup dah. Yelah takut crowded, ramai jemaah. Kita tak tahu tutup buka tu, nasib lah. Tapi kalau ikut pada sini, dia sebab sejalan macam untuk pergi Masjidil Haram. Jadi tak sia-sia juga sebab alang-alang kita nak pergi Masjidil Haram, kita cross kejap je lah. Cuma kalau daripada yang zon-zon lain tu, dia kena cross Masjidil Haram. Jadi kalau tutup tu macam sia-sia jugalah. Tapi tak apa, nanti kita akan pergi juga, kita tengok macam mana. Okay. Sebab kita ada banyak hari, sebab kita balik pada komplit haji kita. Kita ada 20 hari lagi, kita akan cuba. Okay. Yeah, frankly speaking, Manjik, apa what you have done is very good. Yeah, what you have done is very good for us because apa tu informal learning ni rasanya lagi berkesan. So kita memang dapat gambaran sebenar dan rasanya itu yang penting. Kita tak sesat jalan. Kita tahu what is our focus. Ibadah tu memang that is our main focus lah. Tapi we have to get to know things around us as well. So lebih memudahkan kita. And Alhamdulillah you are there to fit the needs of most of the informasi yang terbaik lah. Alhamdulillah itulah harapan saya sebenarnya, bermanfaat setiap vlog. Sebab tu saya tak suka buat vlog berulang. Supaya kita dapat lagi banyak information. Tapi sebenarnya harus memberi kepujian jugalah kepada petugas-petugas haji kita. Petugas-petugas haji kita pun sangat memastikan. Sebab bila umrah pertama tu Banci tengok memang diorang ramai yang akan escort setiap lorong apa semua, betul, supaya jemaah-jemaah haji tak tersesat. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Haji. Terima kasih. Nanti kita akan berjumpa sekali lagi insya-Allah. Di kemudian ataupun di selepas hari wukuf. Sebab ini adalah episod terakhir Banci bersama dengan yang muasasah lah. Lepas ni dah fokus PJH ataupun di Aziziyah. Sebab nak masuk area Masjidil Haram ni agak kepadatan. Betul. Okey. Terima kasih banyak Haji. Okey, Banci tahun ni tak pernah lagi interview yang berhaji ifrad. Alhamdulillah kita bertemu lah. Kalau pakai ihram tu di akhir ni biasanya akan melakukan haji ifrad lah. Boleh kenal lah bang. Atas sikit mic. Okey. Nama saya Fakhrul Razi Muhammad. Saya dari Pakar Terengganu. Cakap Terengganu tak apa bang? Cakap Terengganu lagi saya. Okey, beres. Tak apa. Kita just we ucapan je pada orang Terengganu supaya mendoakan supaya semua jemaah-jemaah haji Malaysia terutamanya mendapat haji yang mabrur dan diberi kesihatan dan diberikan kemudahan untuk semuanya lah untuk kali ini. InsyaAllah. Okay, assalamualaikum. Selamat pagi untuk orang Terengganu. Jadi saya harap semua yang tengok Abang Cik punya posting ni, Abang Cik punya video ni, boleh doa lah belaka kepada jemaah haji Malaysia, khasnya dan jemaah haji Terengganu amnya. Okey, kita aja jelah kita tanya bab haji ifrad eh. Okay. Berapa hari dah abang memakai ihram? Bila lah siapa? Saya start pakai ni 15 hari bulan. Saya mari sini dah 15 hari bulan. Jadi terus pakai ihram dekat Qanun Manaziah ni perjalanan daripada Malaysia
Perjalanan daripada Malaysia dalam flight pakai air randah lah dekat Mohampik. Betul. InsyaAllah. Macam mana apa rasa abang bila pakai lama-lama ihram ni? InsyaAllah. Perasaan dia sama je, rasa tak ada masalah apa pun, cuma kita kena jagalah larangan-larangan ihram tu. Mana kawan-kawan sebilik pun duk pesan sok mak kok. Kadang-kadang tangan ni jadi gatal nak garu. Betul. Jadi kadang tak ingat kok bila kawan pesan jadi mari kita ingat gitu lah. Tak apa, tapi kelebihan berihram ni besar lah. Kita jangan nampak sangat pada larangan dia, tapi setiap saat menyerahkan diri kepada Allah. Sebab kali ni memang tak boleh jadi wali, tak boleh jadi benda. Sebab pakai ihram. Masa pakai ihram ni kita berserah 24 jam. Setiap saat lah. InsyaAllah kita doakan semuanya dapat berjalan lancar. InsyaAllah kita ni banyak lagi sebenarnya, ramai lagi. Ada lagi sikit lagi nasi lemak. Sebab apa Bancik memilih untuk milih di sini? Salah satu sebab dia kita tak bercampur dengan grup-grup daripada negara lain. Sebab kalau kita sabit dekat kawasan ataupun maktab yang lain, nanti dengan yang India pun beratur, dengan Bangladesh pun beratur. Sebab ni nasi lemak, kita takut pembaziran lah berlaku. Okay, kalau nasi Arab kita boleh bagi kat sana. Okay, terima kasih banyak-banyak je. Okay, Zaz. Okay, Alhamdulillah ni rezeki maktab-maktab yang lain, hotel-hotel yang lain. Nak pergi ziarah sahabat-sahabat di apa, ziarah di Hospital Shisha. Okey, van ziarah pesakit ni akan ambil setiap yang ada Abra Janaria, Kasa Janaria, Masa Abadaya, Dairi Asaat, Rehab Ajanera, yang kawasan-kawasan sini untuk pergi ziarah sahabat-sahabat ataupun pasangan masing-masing yang sekarang ni berada di Hospital Shisha ataupun Hospital Malaysia lah. InsyaAllah kita doakan juga yang berada di hospital sekarang ni pun dikembalikan sihat dalam 5 hari lagi ya. Tapi Alhamdulillah, jangan risau. Kepada yang sakit pun, yang tidak boleh kondisi untuk pergi ke Arafah, akan dibawa juga ke Arafah sebenarnya daripada ambulans bus. Kita panggil ambulans bus lah, sebab bus tu di-convert menjadi ambulans. InsyaAllah setiap orang yang berdaftar haji akan dibawa ke Arafah esok, InsyaAllah selagi termampu. Okay. Ni mesti ada yang mempertanya, mempersoal. Jemaah haji tak puasa ke sebab sekarang dah masuk Zulhijjah? Ini untuk pengumuman kebanyakannya jemaah haji dia fokus kepada haji. Dia tak puasa lah. Kita berpuasa ni sebagai untuk bersama-sama mengorbankan diri. Kalau kita tidak menunaikan haji, sama-sama kita mengorbankan diri berpuasa di hari wukuf lah paling utama dia. Ni Bancik baru tahu dekat Masa Abadaya ni jemur baju dia kat parking lot lah. Asal parking lot kot dia jemur baju kat sini. Ni dah tempat jemur baju. Siapa-siapa yang duduk Masa Abadaya ni rasanya dapatlah melepaskan kerinduan. Kita tengok Haji ni suruh ambil gambar. Duduk termenung dia cakap. Sebab saya Bancik pun tak boleh bagi mic. Sebab kat atas ni juga ada apa? Ada mesin basuh kan? Okey Ji. Terima kasih. Alhamdulillah kedai pun telah ditutup. Telah diberi habis di Masa Al-Badaya sahaja. Seperti kita tengok tadi, kalau nak pergi ke tempat lain, takut Bancik tak sempat untuk pergi ke Masjidil Haram untuk solat Jumaat. Dan satu lagi Bancik nak tunjuk kelebihan untuk daripada tahun lepas lagi. Ini adalah air zam-zam yang akan diberikan, air botol-botol kecil akan diberikan setiap matap. Sebenarnya bukan matap Malaysia saja, semua matap-matap yang membuat haji, matap-matap lainlah, matap-matap daripada Indonesia apa semua dapat air zam-zam ni sekarang. Okey, semoga kita berjumpa lagi insya-Allah. Terima kasih kepada penyumbang, terima kasih kepada tukang masak. Terima kasih juga kepada diri Bancik yang pagi-pagi hantar. Okay, kita terima kasih bersama-sama yang menyupport Bancik Live, yang menyokong Bancik Live. InsyaAllah doakan supaya rezeki ini berkat, rezeki ini dilipat kali gandakan, rezeki ini diterima oleh Allah SWT infak ini. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bancik pun dah kelang kabut nak pergi masjid. Kita jumpa lagi di next vlog insyaAllah. Zaz. Monkey life.